شق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah dan adab dalam memahami khilaf. Dan sekarang kita akan masuk di kaidah yang pertama. Halaman kelima. Kaidah yang pertama dalam masalah khilaf. Khilaf atau perbedaan adalah sebuah tabiat dalam kehidupan manusia. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 118 sampai 119. Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Imam Al-Kathir menyebutkan bahwa Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, untuk khilaf Allah menciptakan mereka. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Intinya dalam kaidah ini, Allah menciptakan makhluk manusia itu, Allah ciptakan mereka itu berbeda-beda. Perbedaan intelektual mereka, perbedaan kehendak mereka. Karena perbedaan intelektual dan kehendak itu beda-beda, sampai akhirnya pendapat yang muncul dalam akal mereka pun beda-beda. Kenapa terjadi perbedaan? Karena intelektual dan irodah kehendak mereka itu berbeda. Jadi pendapat itu muncul karena ada ilmu dan kehendak. Ketika ilmu dan kehendak itu beda-beda setiap orang, akhirnya pendapatnya pun beda-beda. Oleh karena itu, Allah itu memang secara hikmah yang Allah miliki, Allah itu menciptakan manusia itu berbeda-beda. Jika seandainya Allah ingin menciptakan manusia itu satu, Allah sangat bisa. Jika seandainya manusia itu satu saja, Allah ciptakan semuanya mukmin, semua bisa. Atau semuanya kafir, semuanya bisa. Allah ciptakan manusia semuanya ahli ibadah, semuanya Allah Ta'ala bisa. Tetapi jika manusia itu semuanya sama, maka semua hikmah itu hilang. Hikmah semuanya hilang. Maka diciptakan beda-beda. Kenapa? Supaya hikmah itu berjalan. Ada mukmin, ada kafir. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang berilmu, ada yang bodoh. Supaya apa? Supaya roda kehidupan itu berjalan karena perbedaan. Karena ada perbedaan antara mukmin dan kafir, akhirnya ada berdakwah, ada namanya berjihad, ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian juga ketika manusia diciptakan, intelektual mereka beda-beda. Ada yang punya ilmu, ada yang tidak punya ilmu. Akhirnya apa? Ada yang mengajar, ada juga yang belajar, ada juga orang yang berdakwah, ada juga orang-orang yang dia itu fokus dalam mempelajari ilmu. Kenapa? Karena beda-beda. Oleh karena itu, Allah melihat hikmah yang besar ini, maka Allah itu kehendaknya menciptakan bahwa manusia itu harus berbeda-beda. Oleh karena itu, Allah Ta'ala itu berfirman di dalam surat Hud yang kita sebutkan itu, di dalam surat Hud ayat ke 118 dan 115. Allah Ta'ala berfirman 118-119, Allah Ta'ala berfirman, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan. Jika Allah berkehendak,
niscaya Allah akan menjadikan manusia itu umat yang satu. Itu apa? Mereka akan dijadikan semuanya ahli tauhid semuanya itu. Dan bisa enggak? Bagi Allah gampang sekali. Wala yazaluna mukhtalifin, tetapi manusia itu senantiasa berbeda-beda. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang Allah berikan rahmat. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, dan sudah tetap keputusan Allah bahwasanya Allah akan mengisi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia semuanya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, dan kami ceritakan kepada engkau ya Rasulullah cerita-cerita rasul. Ma nutsabbitu bihi fu'adaka, yang dengan itu akan kami kokohkan hati kamu untuk iman. Wa ja'at fi hadhil haqqu wa mau'idhatu wa dzikra lil mu'minin. Ceritanya di sini Allah Ta'ala itu menciptakan manusia sejak zaman awal sampai sekarang itu berbeda-beda. Jika seandainya Allah itu menghendaki mereka itu untuk bersatu, maka itu mudah sekali bagi Allah Ta'ala. Oleh itu Al-Imam Al-Ghazir, saya bacakan ucapan beliau dalam tafsirnya ketika menyebutkan surat Hud ayat ke-18, beliau mengatakan yukhbirul ta'ala annahu qadirun ala ja'lin nasi kullihim ummatan wahidatan. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya dirinya sangat mampu untuk menjadikan manusia semuanya menjadi satu golongan. Min imanin au kufran, baik mereka itu beriman semuanya atau kafir semuanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman juga dalam surat Yunus ayat 99, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jika seandainya Allah berkehendak, Allah akan menjadikan semua yang di bumi itu semuanya beriman semuanya itu. Dan itu bagi Allah Ta'ala mudah. Bagi Allah Ta'ala mudah sekali. Wala yazaluna mukhtalifin, tetapi manusia senantiasa mereka berselisih pendapat mereka. Kata Imam Katsir pula mengatakan wala yazalunal khalf bainan nasi fi adyanihim wa i'tiqadati milalihim wa nihalihim wa madzahibihim wa ara'ihim. Maka manusia itu senantiasa berbeda dalam agama mereka, dalam keyakinan mereka, dalam mazhabnya mereka, dalam pandangan akal mereka. Mereka berbeda-beda. Kenapa? Karena memang Allah kehendaki. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat kepada mereka. Siapa mereka? Al-Imam Al-Katsir belum mengatakan illal marhumina min atba'ir rusul, yaitu para pengikut rasul yang mereka selamat dari perbedaan. Mereka selamat dari perbedaan. Alladzina tamassaku bima umiru bihi minaddin, yang mana mereka semuanya sepakat dalam agama Allah Ta'ala. Dan memang yang bisa menyatukan manusia itu adalah wahyu. Yang bisa menyatukan itu wahyu. Maka ketika orang kembali kepada wahyu Allah Ta'ala, Al-Quran dan Hadis, maka perselisihan itu semakin sedikit. Berbeda kalau seandainya masalah itu dikembalikan kepada akal. Kalau masalah itu standarnya akal, maka akal manusia beda-beda. Kita mau pakai akal yang mana? Kalau standarnya itu budaya, budaya setiap negeri beda-beda. Bahkan antara satu kampung dengan kampung yang lain pun beda. Kalau seandainya di Pekalongan ada budaya namanya anak cium tangan sama orang tuanya, cium tangannya. Di tempat saya saja di Salatiga, padahal itu masih Jawa Tengah itu pun beda. Di kampung saya enggak dikenal namanya cium tangan, hatta anak sama orang tua. Sehingga kalau di Salatiga itu kita ketemu sama bapak kita ya biasa salaman saja. Enggak ada namanya cium tangan. Kenapa? Karena enggak ada budaya seperti itu di kampung kita itu. Di kampung saya enggak ada. Berarti apa? Kalau kita standarnya itu budaya, mau budayanya siapa yang dipakai? Kalau kita standarnya pendapat akal, akalnya siapa yang mau dipakai? Oleh karena itu apa? Yang bisa menyatukan manusia itu adalah wahyu ilahi. Oleh karena itu orang-orang yang kembali kepada wahyu, Al-Quran dan Hadis, mereka dinamakan dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kenapa mereka itu Ahlus Sunnah Wal Jamaah? Karena mereka itu di atas sunnah. Sunnah itu satu. Sunnah itu kan cuma satu, sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian jamaah, kenapa? Karena sunnah itulah yang bisa mengumpulkan mereka. Tetapi kalau mereka itu jauh dari sunnahnya Rasulullah SAW,
kata para ulama mengatakan mereka menjuluki orang-orang yang jauh dari sunnah itu dengan ahlul furqah. Mereka itu dinamakan dengan ahlul ahwa wal furqah, orang-orang yang dalam beragama ngekor kepada hawa nafsunya, bukan kepada dalil. Kalau sudah mengekor kepada hawa nafsu, maka setiap orang beda nafsunya itu. Pendapat akalnya beda, nafsunya beda, seleranya beda-beda. Akhirnya kalau sudah berbeda-beda, maka dinamakan dengan ahlul ahwa wal furqah, orang yang sering berbeda pendapat dalam agama mereka. Oleh karena itu, para pengikut Nabi dan Rasul, maka mereka itu selamat dari perbedaan-perbedaan yang membinasakan mereka. Maka Al-Imam Katsir belum mengatakan akhbarathum bihim Rasulullah ilaihim, Rasul-Rasul yang Allah utus kepada mereka itu yang menyatukan mereka. Walam yazal dhalika da'buhum, dan ahlu sunnah wal jamaah itu senantiasa seperti ini metode mereka dalam beragama sampai hari kiamat. Yaitu apa? Dalam beragama mereka buang selera mereka, mereka buang syahwatnya mereka, mereka buang pendapat akal mereka. Kenapa? Beragama mereka mengikuti standarnya Rasulullah SAW, dan standarnya satu. Hatta kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ummi khatimur rusulil wal anbiya, sampai akhirnya datang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada kita wahyu ilahi, mana kebenaran dan membedakan mana-mana yang benar dan mana yang keliru. Fattaba'uhu wa saddaquhu wa nasaruhu wa wazaruhu, akhirnya kaum muslimin mereka mengikuti nabi itu, mereka membenarkan nabi itu, mereka menolong nabi itu, dan mereka terus berjuang untuk membela nabi itu. Fafazu bi sa'adati dunya wal akhirati, maka mereka orang-orang yang beriman itu mereka sukses dengan menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Li annahumul firqatun najiyatu, karena mereka orang-orang yang kembali kepada Rasulullah SAW, mereka adalah firqah najiyah, golongan yang selamat. Mereka adalah golongan yang selamat, mereka itu adalah ta'ifah mansurah, golongan yang pasti akan ditolong oleh Allah Ta'ala walaupun banyak orang-orang yang menyelisih mereka, walaupun banyak orang-orang yang menentang mereka, tapi mereka senantiasa ditolong oleh Allah Ta'ala. Oleh itu ahlu sunnah wal jamaah itu sampai hari kiamat tetap akan ada, akan ada walaupun jumlahnya enggak banyak, tetapi mereka pasti akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Kama ja'a fil hadithil marwiyi fil masani di wasunan, kata Imam Al-Katsir belum mengatakan sebagaimana telah diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih dalam kitab Musnad-Musnad dan Sunan-Sunan, min turuqin yashuddu ba'duha ba'dhon, dengan banyak jalan dan satu jalan dengan jalan yang lain saling menguatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal yahuda iftaraqat ala 71 firqatan, orang-orang Yahudi mereka berpecah belah dalam agama mereka menjadi 71 golongan. Wa innan nasara iftaraqu ala 72 firqatan, orang-orang Kristen terpecah dalam agama mereka menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan, sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari, semuanya di neraka. Illa firqatan wahidatan, kecuali satu golongan, satu golongan yang selamat ini. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa man hum ya Rasulullah, siapa mereka yang selamat ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang memegang apa yang aku dan sahabatku pegang sekarang. Yaitu orang-orang yang beragama kembali kepada sunnahnya Rasulullah dengan pemahaman para sahabat. Dan itu yang bisa menyelamatkan kita sehingga kita bisa mendapatkan rahmat ketika orang-orang itu berselisih pendapat. Kenapa? Karena kita itu kembali, pendapat kita itu kita kembalikan kepada wahyu ilahi. Maka Allah Ta'ala sini berfirman, manusia itu senantiasa berselisih pendapat, illa man rahimah rabbuk, kecuali orang-orang yang Allah rahmati, kecuali orang-orang yang Allah rahmati, sehingga mereka bisa keluar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah mereka itu diciptakan, untuk itulah Allah menciptakan mereka. Di sini ulama ahli tafsir berbeda pendapat, kembalinya itu yang mana itu? Kembalinya kalimat itu, walidzalika, lidzalika, dzalika itu kan ismul isyarah, yaitu menunjukkan itu. Lah itu apa? Di sini terjadi khilaf, yaitu kembalinya kemana itu? Yaitu dzalika itu yaudu ila aina, kembalinya kemana? Dan itu dalam bahasa Arab penting sekali.
Yaitu kembalinya kemana ini? Allah Ta'ala di sini menyebutkan ada dua. Di sini itu Allah menyebutkan ada dua. Yang pertama, Allah itu menciptakan manusia berbeda-beda. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan orang yang Allah rahmati mereka keluar dari perbedaan. Nah, berarti ada dua ini. Ada dua kalimat di sini dalam ayat ini. Yang pertama, Allah menciptakan manusia itu berbeda. Jika Allah itu menghendaki satu, gampang bagi Allah Ta'ala. Tapi Allah menciptakan mereka berbeda-beda. Kalimat yang kedua, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Berarti apa? Orang yang Allah rahmati keluar dari perbedaan. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Untuk itu, kalimat itu ini kembali ke mana ini? Apakah ini kembali kepada perbedaan? Perbedaan atau kembali kepada rahmat keluar dari perbedaan? Allah menciptakan kita itu untuk apa gitu? Sekarang pertanyaan di sini, Allah menciptakan kita itu untuk apa? Apakah kita diciptakan untuk berbeda-beda? Ini yang pertama, atau yang kedua, kita diciptakan untuk bersatu padu. Kita diciptakan untuk berbeda atau kita diciptakan untuk bersatu sehingga kita mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Ulama ahli tafsir mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kata Imam Al-Ghazir, saya bacakan ucapan beliau. Qalal Al-Hasan Al-Basri fi riwayatin anhu, berkata Imam Al-Hasan Al-Basri ketika mengatakan walidzalika khalaqahum, untuk itulah Allah menciptakan mereka. Itulah itu anak apa ini? Maka beliau mengatakan walil ikhtilafi khalaqahum, untuk perbedaan Allah menciptakan manusia. Nah, berarti Allah menciptakan kita itu untuk apa? Kita diciptakan untuk berbeda-beda. Ini tafsirnya Imam Al-Ghazali, dan itu yang saya sebutkan di kitab ini. Yaitu saya sebutkan hanya pendapatnya Ibnu Katsir, karena sebagai ringkasan berkaitan dengan tema yang kita bahas. Allah menciptakan kita itu berbeda-beda. Ini pendapat yang pertama, yaitu yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian pendapat yang kedua, kalau pendapat yang kedua, ulama ahli tafsir yang kedua, mereka mengatakan walidzalika khalaqahum, dzalika, untuk itulah Allah menciptakan mereka. Itulah kembali kepada rahmah. Yaitu pendapatnya berarti mengatakan apa? Lirrahmati khalaqahum, untuk persatuan Allah menciptakan mereka. Ini kalau ini pendapat yang kedua. Sebagaimana pendapat ini dikuatkan sama Imam Tawus, ulama ahli tafsir. Beliau pernah mengatakan, kata Imam Tawus ini, pernah suatu ketika itu Tawus ini mengatakan anna rajulaini ikhtasama ilaihi, ada dua orang datang kepada Imam Tawus dan dua orang itu berbeda, sampai akhirnya apa? Mereka itu bermusuhan, dua orang ini bertengkar, kemudian mereka itu datang kepada Imam Tawus untuk meminta penyelesaiannya, itu menjadi hakim untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Fa'aktsara, sampai keduanya itu ribut sekali itu di depan Imam Tawus ini. Faqala Tawus, maka Imam Tawus ahli tafsir mengatakan ikhtalaftuma fa'aktsartuma, kalian berdua di depan saya banyak sekali perbedaan seperti ini sampai kalian ribut depan saya itu. Faqala ahadur rajulain, maka salah satu di antara keduanya itu mengatakan lidzalika khuliqna, wa Imam Tawus, kan untuk inilah kita diciptakan. Kita diciptakan memang untuk berbeda-beda. Sehingga kalau seandainya kita itu beda sampai akhirnya kita ribut, biasa, karena memang kita diciptakan untuk ini. Setelah itu dia mengatakan, kata Tawus belum mengatakan gazabda, dusta kamu. Yaitu kita diciptakan bukan untuk ini, bukan untuk berbeda seperti ini. Fakola, maka dia mengatakan, kata orang ini tadi, salah satu dari orang yang ribut ini mengatakan alisallahu yakul, wa Imam Tawus, bukankah Allah Ta'ala itu sudah berfirman wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum, manusia itu senantiasa berselisih pendapat mereka kecuali orang-orang yang Allah rahmati dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Maka Imam Tawus mengatakan, membantah pendapat orang itu, mengatakan lam yukhliquhum liyakhtalifu, Allah tidak pernah menciptakan kita untuk berbeda pendapat, walakin khalaqahum lil jama'ati warahmah, tetapi Allah menciptakan kita untuk berkumpul bersatu, dan Allah menciptakan kita untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala.
Al-Imam Ibnu Abbas beliau juga mengatakan lirahmati khalaqahum walam yakhluqhum lil azab. Dengan rahmat, untuk tujuan rahmat dan persatuan, Allah menciptakan manusia, dan Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk berbeda-beda, karena perbedaan itu akan membawa azabnya Allah Ta'ala. Berarti kalau kita perhatikan di sini, ada pendapat yang pertama, walidzalika khalaqahum itu. Pendapat yang pertama, walidzalika walil ikhtilaf, untuk perbedaan manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Tawus, demikian juga Abdullah bin Abbas, lirrahmati khalaqahum, untuk rahmat manusia itu diciptakan, mendapatkan rahmat, yaitu apa? Persatuan. Pendapat yang ketiga, waqila balil murad liwalir rahmati wal ikhtilafi khalaqahum. Pendapat yang ketiga, dengan dua tujuan ini, manusia itu diciptakan dengan tujuan untuk mendapatkan rahmat dan untuk berbeda-beda di antara mereka. Ini riwayat juga dari Imam Hasan Al-Basri. Berarti Imam Hasan Al-Basri itu punya dua riwayat. Riwayat yang pertama, beliau mengatakan untuk perbedaan Allah menciptakan manusia. Riwayat yang kedua, beliau mengatakan untuk perbedaan dan persatuan Allah menciptakan manusia. Beliau mengatakan, kata beliau, kata Imam Al-Hasan Al-Basri dalam riwayat yang lain ini, beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan annasu mukhtalifuna ala adyanin syatta. Manusia, mereka berbeda pendapat dalam akidah mereka, berbeda dalam agama mereka, sehingga agama manusia itu macam-macam, akidah manusia macam-macam juga. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Faman rahima rabbuka ghairu mukhtalaf, maka orang-orang yang Allah kasih rahmat, mereka tidak mungkin berbeda dalam agama mereka. Qila lahu, maka ditanyakan kepada beliau, falidzalika khalaqahum, wahai imam, berarti manusia itu diciptakan kan untuk berbeda. Maka beliau mengatakan, enggak, khalaqaha ula'i li jannatihi wa khalaqaha ula'i li narihi. Ada orang yang Allah ciptakan untuk neraka jahannam, ada juga orang-orang yang Allah ciptakan untuk surga. Wa khalaqaha ula'i li rahmatihi wa khalaqaha ula'i li azabihi. Maka yang di surga Allah ciptakan untuk mendapatkan rahmat, sedangkan orang-orang yang masuk neraka jahanam, mereka orang-orang yang diciptakan untuk mendapatkan azab Allah Ta'ala. Berarti saya ringkaskan, berarti di sini memahami ayat ini, walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka, ulama terbagi menjadi tiga pendapat. Ulama terbagi menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama, untuk perbedaan Allah menciptakan mereka. Pendapat yang kedua, untuk persatuan dan rahmat Allah, Allah menciptakan mereka, menciptakan manusia. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia untuk perbedaan yang mengakibatkan azab, demikian juga untuk persatuan yang mengakibatkan rahmat Allah Ta'ala, yaitu surga dan neraka. Oleh itu nanti terakhirnya Allah Ta'ala berfirman, terakhirnya itu watammat kalimatu rabbika, dan sudah tetap kalimat Tuhan kamu wahai Rasulullah SAW, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, bahwasanya pasti akan kami penuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia semuanya. Berarti apa? Berarti neraka jahanam itu sudah ada. Orang-orang yang nanti akan masuk, orang yang masuk neraka jahanam, berarti mereka orang-orang yang mendapatkan azab Allah Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang masuk surga, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Kata Imam Al-Kathir, beliau ketika selesai menyebutkan khilaf dalam masalah ini, setelah menyebutkan khilaf panjang sampai beliau akhirnya menyebutkan banyak sekali di sini, maka beliau mengatakan terakhir ketika selesai menyebutkan ini, maka beliau mengatakan wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Beliau mengatakan yukhbiru ta'ala, Allah telah mengabarkan kepada kita, annahu qad sabaqa fi qada'ihi wa qadarihi, bahwasanya sudah Allah tetapkan dalam takdirnya, li ilmihi tami, karena keilmuan Allah yang sempurna, wa hikmatihi nafidhati, dan hikmah Allah, kebijaksana Allah yang luar biasa, anna mimman khalaqahum mimman yastahiqul jannata, ada orang yang Allah ciptakan dan orang itu berhak masuk neraka jahanam, wa minhum man yastahiqul nar, ada orang yang Allah ciptakan dan dia itu berhak untuk mendapatkan surga,
wa annahu la budda ayyam la jahannama min hadzaini thaqalainil jinni wal insi, dan pasti Allah sudah bersumpah untuk memasukkan manusia dan jin ke dalam neraka jahannam. Walahul hujjatul balighatu wal hikmatu tamah, dan Allah ketika menetapkan ini semuanya ada hikmah yang tersembunyi. Jadi intinya di sini, intinya Allah itu menciptakan kita itu berbeda-beda. Allah menciptakan kita itu berbeda-beda karena perbedaan inilah roda kehidupan dunia itu berjalan. Ada laki-laki, ada perempuan, demikian juga ada yang berilmu, ada yang tidak berilmu, demikian juga ada yang kafir, ada yang mukmin, demikian juga ada penghuni surga, ada penghuni neraka jahanam. Kenapa? Karena untuk itulah roda kehidupan itu berjalan. Dan untuk itulah Allah itu menguji kita. Ujian itu enggak akan nampak tanpa perbedaan. Jika seandainya manusia itu semuanya sama, maka tidak ada manfaatnya manusia itu tinggal di dunia. Jika seandainya manusia semuanya mukmin, semuanya kafir, ngapain mereka di dunia? Kalau seandainya semuanya mukmin, langsung saja masuk surga. Kalau seandainya semua manusia itu diciptakan oleh Allah itu kafir semuanya, langsung saja masuk neraka jahanam. Terus kenapa kita itu harus ke dunia itu? Kenapa kita itu harus di dunia sekarang ini? Karena Allah itu ingin menguji kita. Sehingga siapa nanti yang layak masuk surga, mana yang layak masuk neraka jahanam, semuanya sudah pasti. Sehingga ketika sudah diuji dan ada orang yang membangkang, maka tidak ada hujah. Tidak ada hujah lagi, tidak ada orang yang masuk neraka jahanam kemudian dia mengatakan, "Wahai Tuhanku, saya kenapa masuk neraka jahanam? Ini zalim kalau seperti ini." Kenapa? Karena sudah ditegakkan hujahnya. Sudah datang kepada kita seorang rasul mengabarkan kepada kita. Maka itu ketika orang-orang itu masuk neraka jahanam itu, kan malaikat itu menyambut mereka dengan ucapan-ucapan mereka. Yang mana sambutan malaikat itu namanya dinamakan dengan fitnatu jahannam. Nanti kalau kita berdoa minta perlindungan itu, kita itu minta perlindungan kepada Allah dari dua. Minta perlindungan dari azab jahannam, ada namanya azab. Kemudian yang kedua ada namanya fitnatu jahannam, ada namanya fitnah. Demikian juga di alam kubur itu ada dua, ada namanya azab kubur, ada namanya fitnatul qabri. Bedanya apa ini antara azab dan fitnah itu, bedanya apa? Kalau fitnah itu pertanyaan, fitnah itu pertanyaan. Berarti kalau kita itu berlindung dari fitnah kubur, maksudnya kita itu berlindung dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir dalam kuburan kita. Kalau berlindung dari azab kubur, itu jelas setelah ditanya, kalau kita bisa, kita mendapatkan kenikmatan. Kalau nggak bisa, kita akan mendapatkan azab. Demikian juga apa? Di neraka jahanam itu ada dua. Untuk neraka jahanam itu ada dua. Ada namanya azab neraka. Kemudian yang kedua ada namanya pertanyaan di neraka jahanam. Pertanyaan itu maksudnya apa? Sambutan malaikat. Oleh itu malaikat ketika bertanya, kita masuk neraka jahanam itu, kita itu ditanya sama para malaikat. Sebagaimana Allah tersebutkan dalam surat Zumar itu, wasiqal ladzina kafaru. Orang-orang yang kafir itu akan Allah giring. Digiring wasiqa, siqa itu digiring, akan digiring. Ila jahannama zumara, ke dalam neraka jahanam dalam kondisi mereka itu rombongan-rombongan. Dan orang masuk neraka itu enggak sendirian, mereka rombongan. Ketika mereka hatta idza jauha, ketika mereka sudah datang ke neraka, sudah sampai di pintu neraka jahanam, futihat abwaabuha, maka pintunya dibuka. Pintunya akan dibuka sama para malaikat. Wa qala lahum khazanatuha, maka para malaikat penjaga pintu neraka itu bertanya sama mereka. Apa pertanyaannya? Alam ya'tikum rasulun minkum, bukankah telah datang kepada kalian seorang rasul? Bukankah telah datang kepada kalian seorang rasul yang mengabarkan kepada kalian mana yang benar dan mana yang keliru, mengabarkan kepada kalian mana yang surga dan mana yang neraka? Kan rasul sudah datang kepada kalian itu. Alam ya'tikum rasulun minkum yaqussuna 'alaikum, yang mengabarkan, menceritakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yungdirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberikan peringatan akan datangnya hari ini, yaitu hari kiamat ini. Maka mereka mengatakan, qalu bala, iya, rasul sudah datang kepada kita. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin, tetapi memang orang-orang kafir itu berhak mendapatkan azab. Yaitu apa? Nanti ketika ada orang masuk neraka jahanam, sudah tidak ada alasan lagi. Tidak mungkin mereka mengatakan, Tuhanku zalim kepada saya. Saya belum dikabari bahwasanya zina haram. Saya belum tahu kalau syirik itu hukumnya enggak boleh. Saya enggak tahu namanya riba itu hukumnya haram. Tiba-tiba saya diazab. Akhirnya apa? Allah sudah utus kepada kita seorang rasul. Oleh itu, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kita tidak mungkin mengazab seseorang yang berbuat dosa sampai kami utus kepada mereka seorang rasul.
jika seandainya tidak ada Rasul datang pada mereka, nanti ulama mengatakan mereka dimasukkan dalam golongan namanya Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah itu apa? Orang-orang yang hidup di zaman itu gak ada Rasul, wahyu Rasul gak sampai kepada mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka gak pernah tahu agama Islam, tidak pernah tahu Nabi, tidak pernah tahu Allah, bahkan mereka gak pernah tahu sholat. Bagaimana orang seperti ini nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dan Allah akan mengutus kepada mereka seorang Rasul untuk menguji mereka. Maka itu apa? Kita itu sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Diuji untuk apa? Untuk memisah mana yang layak masuk surga, mana yang layak masuk neraka jahanam. Sehingga orang yang masuk surga, mereka masuk surga itu karena layak, karena memang dia itu berjuang. Sedangkan orang yang masuk neraka jahanam, memang dia itu layak untuk masuk neraka jahanam karena dosa-dosa. Dan orang yang berbuat dosa tahu, jika seandainya ada orang berbuat dosa, dia enggak tahu hukumnya, tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, tidak mungkin diazab jika memang tidak tahu hukumnya. Udzur bil jahal, kalau memang dia itu enggak tahu hukumnya, orang berbuat dosa itu enggak mungkin diazab oleh Allah Ta'ala sampai dia itu tahu. Oleh karena itu apa? Supaya nanti orang yang kafir, dia nanti masuk neraka jahanam karena kesyirikan mereka, karena zinanya mereka, khomernya mereka itu, dan mereka itu layak, tidak punya alasan lagi, maka mereka harus diuji dulu. Ujiannya di mana? Ujiannya di dunia ini. Maka ketika datang ujian, seorang Rasul diutus kepada kita itu, manusia berbeda-beda nanti jalannya itu. Walitas tabina sabilul mujrimin. Allah Ta'ala berfirman, supaya jelas dan nampak siapalah orang-orang yang mujrim, pelaku dosa dan maksiat yang layak untuk masuk neraka jahanam. Oleh karena itu, memang Allah mentakdirkan kita itu untuk tinggal di dunia, dan isinya dunia seperti inilah. Dunia itu tempat ujian, sehingga mukminnya diuji, orang kafirnya diuji, semuanya diuji. Di dunia inilah namanya semua itu nanti ada semuanya itu. Jadi bukan berarti kalau di dunia itu orang mukmin itu mesti bahagia, belum tentu. Demikian juga bahwa orang kafir itu mesti diazab oleh Allah Ta'ala, belum tentu, karena ini tempat ujian. Tetapi nanti azab, kenikmatan itu nanti di surga dan di neraka jahanam. Kita beribadah, sholat kita itu bukan karena pahala, kan kita belum lihat pahalanya itu. Kenapa kok namanya ujian? Perhatikan ini, ujian itu. Kenapa kok kita itu diuji? Coba misalkan antum sholat. Pertanyaan, kenapa antum sholat? Karena kita punya harapan. Kita namanya orang mukmin itu beribadah kenapa? Karena kita itu punya tiga. Kita punya rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, karena kita itu punya rojak harapan. Kemudian yang ketiga, kita itu punya khuf, takut. Kita berharap untuk masuk surga, kita itu juga takut untuk masuk neraka jahanam. Maka kita sholat. Sholat itu kan ada pahala, sehingga kamu berharap untuk sholat. Kenapa? Karena berharap pahala. Pertanyaan, kamu sudah pernah lihat gak pahalanya sholat itu apa? Pahalanya apa? Surga apa? Kayak apa surga? Sudah pernah lihat gak itu? Neraka yang kamu takuti sehingga kamu itu beramal susah payah karena takut masuk neraka jahanam. Pertanyaan, pernah lihat gak neraka itu? Kita sholat, mempeng kita sholatnya itu. Kita berjuang untuk puasa, demikian juga untuk sedekah, karena kita itu punya harapan masuk surga. Surga gak pernah kita lihat. Kita juga takut dari neraka jahanam sehingga kita beribadah, kita meninggalkan dosa dan maksiat. Padahal neraka jahanam pun gak pernah kita lihat. Kenapa? Karena kita sedang diuji. Kita sedang diuji. Kalau seandainya surga sudah kelihatan, neraka sudah kelihatan, itu sudah bukan ujian lagi. Kenapa sudah nampak kan gitu? Namanya ujian itu ketika berupa janji. Allah mengabarkan ini, menjanjikan seperti ini. Allah itu misalkan memberikan siapa yang berbuat seperti ini maka nanti diazab seperti ini. Itu kan hanya janji-janji yang Allah telah janjikan kepada kita. Siapa yang dia beriman kepada Allah Ta'ala, walaupun gak pernah lihat surga, walaupun gak pernah lihat neraka jahanam, walaupun gak pernah lihat janji-janji Allah dengan matanya, dia percaya kepada Allah Ta'ala karena dia beriman kepada perkara yang ghaib. Nah itu kan nanti kalau kita masuk surga itu, orang masuk surga itu Allah sebutkan juga dalam surat Zumar itu, ketika orang masuk surga itu apa yang kita ucapkan? Kita mengatakan alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah jujur akan janji dulu yang Allah janjikan kepada kita. Saya dulu dijanjikan oleh Allah, siapa yang sholat, siapa yang puasa, siapa yang beribadah seperti ini, maka akan masuk surga. Saya sekarang masuk surga, saya baru mendapatkan janjinya Allah Ta'ala. Maka itu apa? Sekarang kita di dunia itu sedang diuji. Maka di sini ada mukmin, ada kafir. Di sini ada orang yang rajin ibadah, ada yang pelaku dosa dan maksiat. Semuanya akan berjalan ujian itu. Ada yang ahli tauhid, ada syirik, ada yang sunnah, ada bid'ah. Semuanya akan berjalan dan itu semuanya akan ada ujian. Orang mukmin akan diuji, bahkan digoncang di muka bumi ini.
Bukan berarti kalau Anda sudah beriman, akhirnya apa? Berarti sudah jaminan masuk surga. Tidak. Allah enggak percaya dengan julukan-julukan Anda, slogan-slogan Anda beriman. Enggak percaya Allah Ta'ala. Kapan Allah percaya? Setelah diuji. Oleh itu Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira? Mereka mengatakan saya beriman, setelah itu dibiarkan begitu saja, diterima sama Allah Ta'ala. Dan mereka belum diuji. Walqad fatanna alladziina min qablihim. Kami sudah menguji orang-orang sebelum kalian. Maka pasti akan kami uji. Am hasibatum an tadkhulul jannata? Allah telah berfirman juga dalam ayat yang lain, apakah kalian mengira bahwasanya masuk surga itu mudah? Am hasibatum an tadkhulul jannata? Apakah kalian itu mengira kalian itu mudah masuk surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalaw min qablikum. Padahal telah datang kepada kalian cerita umat-umat terdahulu. Masad humul ba'sa'u wa dharra'u wa zulzilu. Orang-orang sebelum kalian itu mereka ditimpa dengan malapetaka. Orang yang beriman ini, mereka diguncang dengan kesempitan, sampai akhirnya mereka diguncang di muka bumi dari musuh-musuh mereka. Hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu. Sampai seorang rasul dan orang-orang yang beriman, seorang rasul ini bukan manusia biasa, nabi, dan orang-orang yang beriman langsung kepadanya itu, sampai mereka mengatakan, mata nasrullah, sampai kapan datangnya pertolongan Allah Ta'ala? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu datangnya dekat sekali. Maka kalau Anda beriman, perhatikan, Anda beriman dan Anda itu pengen masuk surga, siap-siap Anda akan diuji oleh Allah Ta'ala. Dan ujian itu enggak mudah. Ujian itu enggak mudah. Ujian itu nanti, dalam ujian itu nanti akan ada pilihan. Ujian itu nanti akan ada pilihan. Pilihan A, B, C, ada akan ada pilihan itu. Terkadang apa? Ujian itu akan ditempurkan itu. Anda milih iman atau nyawa. Cuma kalau ujian sudah sampai seperti ini, mengerikan lagi. Taruhannya apa? Kalau enggak mukmin, mati. Ini kalau ini sudah ujian paling tingkat paling tinggi itu. Yaitu apa? Kita disuruh milih antara nyawa kita atau antara iman kita. Kalau sudah seperti ini, mengerikan. Belum tentu kita bisa kuat. Cuma kalau kita lihat ini, kalau kita lihat itu bagaimana ujian para tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun itu didatangkan sama Fir'aun dengan tujuan untuk melawan Nabi Musa. Sampai mereka sudah bawa tali tuang sihirnya itu. Akhirnya ketika sudah berhadapan sama Nabi Musa, Fir'aunnya duduk di singgasana. Mereka tanya, "Wahai Fir'aun, kalau saya kita menang, kita dapat apa?" "Kalau kalian menang sama Musa itu, yaitu berhadapan sama Musa itu, saya berikan upah yang banyak sekali. Kamu minta apa saya kasih." Oke. Akhirnya bahwa mereka berhadapan sama Nabi Musa. Ketika berhadapan sama Nabi Musa, mereka tanya sama Nabi Musa, "Wahai Musa, siapa yang pertama kali melepas sihir?" Maka Nabi Musa mengatakan, "Silakan kalian dulu." Fa'alqu hibalahum. Akhirnya tukang sihir itu melemparkan tali. Ketika dilemparkan tali, saharu ayunan nasi. Tukang sihir itu menyihir mata orang yang melihat. Nabi Musa saja matanya disihir. Sehingga mata orang yang melihat tali itu berubah menjadi ular. Tetapi itu di pandangan mata kita. Sedangkan tali tidak akan bisa berubah menjadi bentuk ular, yang ular itu ada daging, darah, tulang, gak mungkin bisa. Tukang sihir gak akan bisa itu. Tukang sihir itu hanya bisa menyihir mata orang yang melihat. Kalau antum bisa melihat tukang sihir, misalkan tisu diterbangkan jadi burung, tetap tisu ya tisu. Sedangkan burung itu mata Anda, dibuat khayalan di mata Anda itu. Lah, khayalan itu di mata. Tukang sihir itu hanya bisa mata yang disihir itu, sedangkan bendanya gak bisa berubah. Nabi Musa ketika melihat tali itu, Nabi Musa takut. Akhirnya Nabi Musa semakin khawatir karena sudah mendekat itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, "La takhaf. Musa, kamu jangan takut. Innaka antal a'la. Kamu hari ini akan menang. Fa'alqi ma fi yaminika. Lempar tongkat yang di tangan kanan kamu. Talqaf ma sona'u. Inna ma sona'u kaitu sahir." Pasti akan menghancurkan semua sihirnya tukang sihir ini. "Inna ma sona'u kaitu sahir. Wala yuflihu sahiru haitu ata." Tukang sihir itu gak akan menang melawan orang-orang yang bertauhid. Akhirnya tongkatnya yang dari kayu itu dilempar sama Nabi Musa, berubah jadi ular beneran yang ada daging, ada tulang, ada darahnya. Setelah itu talinya tukang sihir dimakan sama ularnya Nabi Musa. Tukang sihir ketika melihat seperti ini, mereka tahu sekali ini bukan sihir, tetapi ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Ini mukjizat. Subhanallah, ini apa yang mereka kerjakan itu? Langsung mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Sujud kepada Allah Ta'ala, langsung beriman sama Allah Ta'ala. Bayangkan, padahal apa? Ini pas lagi perdebatan di depan Fir'aun lagi itu.
tukang sihir melihat seperti itu, langsung dia beriman. Tapi coba ngerikannya fitnah itu, ujian yang mengerikan itu. Kalau dia beriman, Fir'aunnya mengancam, kalian malah beriman sama Tuhannya Musa, la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Kalau kalian tidak kembali kepada agama semula, kami potong tangan dan kaki kalian bersilang. Walau usallibannakum fi judhu'in nakhl. Setelah itu kami salib kalian itu di atas pohon kurma. Wala ta'lamunna ayyuna ashaddu adzaba wa abqa. Supaya kalian tahu, baik tukang sihir, siapa yang paling keras adabnya, saya atau Tuhannya Musa. Coba bayangkan ini baru beriman, taruhannya nyawa. Alhamdulillah kita itu sudah berapa tahun kita beriman, sudah bertahun-tahun kita beriman, ujian kita gak sampai tarafnya segitu itu. Ujian kita masih di bawah itu, ujiannya masih di bawah. Ini tarafnya sudah pilihannya dua, mukmin mati, pilih iman atau pilih mati. Jadi pilihannya itu saja itu. Akhirnya apa? Langsung diancam seperti ini, mereka mengatakan, wahai Fir'aun, kami tidak akan meninggalkan hidayah yang telah datang kepada kita. Ini hidayah di wasana Nabi Musa itu hidayah. Kami akan pegang itu. Kami sudah berbuat dosa dengan sihir ini. Saya akan bertobat kepada Allah Ta'ala. Faqdima anta qadin. Kalau kamu, wahai Fir'aun, pengen mencincang kami, cincang saja. Silakan, hukum saja kami dengan hukuman seperti itu. Kami enggak takut. Innama taqdi hadhil hayata dunia. Kalaupun kamu menyiksa kami, cuma di dunia. Setelah itu kami mati, selesai urusan kami itu. Baru beriman, taruhannya mati wis. Coba, ini lebih mereka lagi itu. Sehingga apa? Antum sekarang beriman itu, masuk surga itu enggak mudah. Antum akan diuji sama Allah Ta'ala. Sehingga apa? Allah akan percaya antum itu beriman atau tidak. Terkadang ujiannya setinggi ini. Ujiannya apa? Mukmin mati. Nyawa atau iman. Terkadang bukan ini, di bawahnya lagi mungkin. Bawahnya apa? Antara iman atau dunia. Ini lebih mudah lagi. Ini saja tingkatan ini, banyak kita yang gak bisa. Contohnya misalkan ini, kita sudah tahu pekerjaan kita haram. Dunia ini, uang ini. Kita tahu ini, pekerjaan kita haram. Setelah kita kerja bisnis, sukses bisnis kita, setelah itu kita ngaji, kenal sunnah, tahu ini pekerjaan kita haram. Nah, pilihannya apa? Hidayah atau dunia. Kalau kita mencintai hidayah, langsung kita tinggalkan pekerjaan. Walaupun nanti bagaimanapun resikonya, terserah. Orang tingkatannya seperti ini saja masih berat dia itu meninggalkan. Belum tentu dia bisa memilih hidayah daripada dunia. Atau dunianya berupa wanita. Atau dunianya itu berupa jabatan. Ditempurkan nanti, ditabrakan antara hidayah, antara Allah dengan jabatan kita. Antara Allah dengan istri kita, anak kita. Antara Allah dengan harta kita. Mungkin dibawa lagi derajatnya daripada itu, antara Allah dengan syahwat kita. Contohnya tidur, sudah azan, kita masih tidur. Tabrakan ini, kita milih tidur kita yang itu syahwat kita, keinginan kita, atau sholat kita itu. Sehingga apa? Akan diuji sama Allah Ta'ala. Ujiannya itu apa? Pilihan Anda milih apa ini? Mindih milih nyawa atau milih Islam? Anda milih wanita atau milih agama? Anda milih jabatan atau agama? Itu nanti akan ada pilihan. Dan itu nanti untuk tes kita itu layak masuk surga atau tidak. Maka masuk surga itu enggak main. Maka disinilah terjadi perbedaan di sini. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya Allah itu menguji kita. Allah Ta'ala berfirman juga dalam surat Al-Hujurat ayat 13, menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan mereka berbeda-beda. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu, wahai para manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Berarti manusia itu ada dua, ada laki-laki dan perempuan, berbeda jenis kelaminnya saja berbeda. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailah, dan Allah menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa kalian ini. Beda, kita sukunya beda, bangsa kita beda. Kita orang Indonesia, ada juga Malaysia, ada juga orang Arab, orang Eropa, orang Afrika. Demikian juga bahasa kita pun beda-beda. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, macam-macam. Tujuannya untuk apa? Kenapa kok Allah ciptakan berbeda-beda seperti ini? Lita'arofu, supaya kalian itu saling mengenal. Dan tidak boleh saling sombong terhadap kabilah, terhadap bangsa, terhadap laki-lakinya, terhadap perempuannya, jenis kelaminnya, tidak ada. Tetapi tujuannya apa? Untuk saling mengenal di antara kalian. Inna akramakum indallahi atqakum.
orang yang paling mulia di sisi kali orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Berarti apa? Berarti nasab tidak menunjukkan kemuliaan. Memang nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nasab yang paling tertinggi. Demikian juga Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah itu memang memiliki kehormatan dalam nasab mereka. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada putrinya sendiri, kepada Fatimah, Rasulullah mengatakan, "Ya Fatimah, salini min mali masyiti." Wahai Fatimah, kalau kamu ingin minta, minta hartaku sekarang sesuai dengan apa yang kamu inginkan, akan saya beri kalau saya punya itu. La ughni anki minallahi syai'ah. Tapi di hari kiamat, saya tidak bisa menolong kamu di hadapan Allah Ta'ala. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man batta'a bihi amaluh," siapa yang amalnya lambat, "lam yusri bihi nasabuh," nasabnya tidak akan mengejar. Sehingga apa? Nasab tidak bermanfaat di hadapan Allah Ta'ala. Ada seorang nabi punya anak kafir, tidak bermanfaat juga. Apakah nabi itu bisa menolong anaknya? Enggak bisa. Ada seorang nabi bapaknya kafir, tidak bisa juga menolong bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim. Sampai pernah nanti ada sebuah riwayat itu, Nabi Ibrahim itu nanti akan berjumpa dengan bapaknya. Berjumpa dengan bapaknya, kemudian mengatakan, "Bapakku, bukankah saya dulu sedang ngomong, kamu jangan durhaka sama saya?" Akhirnya bapaknya mengatakan, "Ibrahim, saya sekarang taat kepada kamu." Akhirnya setelah itu Nabi Ibrahim mengatakan, "Tuhanku, kehinaan apalagi ketika melebihi ketika saya itu melihat bapak saya masuk neraka jahanam." Akhirnya Nabi Ibrahim dikatakan kepada Allah Ta'ala, Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Ibrahim, coba lihat bapak kamu sekarang." Akhirnya bapaknya itu sudah berubah menjadi anjing. Sudah berubah menjadi anjing, kemudian berjalan di sela-sela kakinya Nabi Ibrahim dalam kondisi berlumuran darah. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, "Ibrahim, coba lihat bapak kamu itu sekarang." Setelah itu datang malaikat, kemudian anjingnya itu diseret. Setelah diseret, kemudian dilempar ke dalam neraka jahanam. Setelah itu Nabi Ibrahim hanya bisa menangis. Tidak bisa menyelamatkan hatta Nabi Ibrahim. Hatta Nabi Muhammad, apakah bisa Nabi Muhammad menyelamatkan pamannya, orang yang paling beliau cintai? Tidak bisa. Sampai akhirnya karena Rasulullah terus berdoa kepada Allah Ta'ala untuk pamannya, sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, "Laula ana," jika bukan karena saya berdoa kepada Allah Ta'ala, "lagana fi asfali fi darkil asfali minan nar," niscaya paman saya itu di keraknya neraka jahanam. Tetapi karena saya berdoa, akhirnya diringankan. Tapi seringan-ringan azabnya neraka jahanam itu, kata Rasulullah, azab yang paling ringan itu adalah dipakaikan sandal saking panasnya otaknya mendidih. Kata para ulama, ini azab bagi Abu Thalib saja khusus. Khusus kenapa? Ini yang paling ringan. Tetapi apakah Nabi Muhammad bisa menyelamatkan pamannya? Tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kamu cintai. Oleh itu apa? Nasab tidak bermanfaat di hadapan Allah Ta'ala. Demikian juga apa? Bahasa. Demikian juga rupa kita. Enggak akan ada yang bermanfaat di hadapan Allah Ta'ala. Kecuali apa? Kecuali hati kita dan amal kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak akan melihat kepada rupa kalian dan jasad kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah hanya melihat kepada hati kalian dan perbuatan kalian. Oleh itu kalau kita perhatikan juga dalam Islam kita itu, namanya ibadah itu, karena ibadah itu bukan urusan dunia, urusan akhirat, maka semuanya sama. Sholat kita, namanya presiden yo telat datang di belakang, sama dalam satu shof. Kenapa? Karena nggak ada manfaatnya. Banyak orang itu mengira kalau dia itu diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala, jabatannya ditinggikan, rezekinya dibuka, demikian juga semuanya dikasih kenikmatan sama Allah Ta'ala. Rabbi akroman, Tuhanku telah memuliakan aku. Sedangkan ketika Allah sempitkan rezekinya, kemudian semuanya disempitkan, kemudian dia mengatakan, ahanan, Tuhanku telah menghinakan aku. Maka Allah telah mengatakan, kala, bukan, dunia bukan tolak ukur. Orang mau disempitkan rezekinya, mau diberikan kekayaan, itu bukan tolak ukur masalah akhirat dia itu. Maka itu apa? Manusia terbaik itu adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan Allah maha meneliti. Di dalam ayat ini ada bagus sekali, di dalam surat Al-Hujurat itu terakhir-terakhir saya bacakan, dan ini penting, ini sambungan dari pembahasan tadi tentang ujian. Siapa yang merasa dia itu beriman dengan slogan lesan dia, saya mukmin, saya muslim, maka Allah tidak akan menerima slogan kita, kecuali apa? Allah akan menguji kita itu. Maka nanti ujian akan kelihatan dari perbuatan kita. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat juga,
di ayat ke-15. Kalau tadi Al-Hujurat ayat ke-13 yang saya baca, kalau ini 15. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, siapa mereka? Alladzina amanu billahi wa rasulihi, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, dan tidak pernah ragu dalam masalah ini. Oleh itu perhatikan di sini, orang beriman itu enggak pernah ragu dengan Allah dan Rasulnya. Jika Allah dan Rasulnya sudah mengabarkan, samina wa ta'ana, dia tidak akan melihat apa yang di matanya itu sesuatu yang dahsyat, enggak ada. Itu orang beriman. Maka apa? Orang beriman enggak pernah takut dengan dunia. Apalagi semua orang kafir, sama sekali enggak ada yang ditakuti itu. Kenapa? Karena kita punya iman. Dan itu harus kita pupuk dalam iman kita itu. Jangan sampai kita melihat orang kafir yang mereka punya rezeki melimpah, mereka punya media, mereka punya kekuasaan, mereka punya apa saja, membuat kita itu takut. Enggak ada yang perlu kita takuti. Kenapa? Karena kita masih punya Allah Ta'ala. Orang-orang yang beriman ketika perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang yang mengerikan. Kenapa? Karena kabilah-kabilah Arab bersatu padu. Mereka datang ke Madinah, ngepung dari Madinah, dan yang ditambah lagi orang-orang Yahudi yang sudah teken kontrak perjanjian dengan kaum muslimin untuk membela Madinah dari serangan orang kafir dari luar. Malah apa? Orang Yahudi berkhianat juga itu. Cukup ngerinya itu. Datang dari atas dari bawah. Idza ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Allah telah mengingatkan mereka itu, orang-orang yang beriman itu. Ingat, wahai orang yang beriman, karunia Allah. Ketika kalian melihat musuh-musuh kalian perang Ahzab itu orang berdatangan ke Madinah dari atas dan bawah. Wa idza ghatil absar. Sampai Allah telah mengabarkan bagaimana takutnya orang-orang yang beriman waktu itu. Wa idza ghatil absar, ingat ketika pandangan mata kalian itu sudah kalian sudah menunduk, maksudnya itu zaghatil absar itu gambarnya kayak orang kalau melihat musibah alam yang dahsyat depan matanya. Orang cuma bisa melotot tok itu. Pandangan kosong. Saking apa? Saking takutnya itu sampai kaum muslim melihat orang-orang pasukan Ahzab yang datang jumlahnya luar biasa itu. Sampai para sahabat itu cuma melongo tok melihat itu. Masya Allah, banyak sekali jumlah mereka itu. Wa idza ghatil absar, ingat ketika pandangan mata kalian sudah kosong itu. Wa balaghatil qulubul hanajir, dan ingat ketika jantung kalian sudah di kerongkongan kalian itu, sudah nelen. Jadi kalau orang ketakutan itu sampai nelen ludahnya itu susah itu. Dia itu sudah wis kayak mau mati wis dia itu. Wa balaghatil qulubul hanajir, ketika jantung kalian sudah di kerongkongan kalian itu. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kalian prasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Hunalika tuliyal mu'minun, di waktu ini orang-orang yang beriman akan diuji. Wazulzilu zilzalan syadidah, dan itu akan diguncangkan untuk memilih mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Orang yang beriman ketika dikabarkan innan nasa qad jama'u lakum, wahai orang-orang beriman, kamu enggak tahu kalau manusia sudah berkumpul untuk menghancurkan kalian itu. Ketika mendapatkan kabar seperti ini, fazadahum imana, mereka semakin bertambah iman mereka. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai penolong saya. Ketika pasukan Talut, pasukan yang beriman, melawan Jalut, sampai pasukan ini jumlahnya banyak, pasukan Talut itu jumlahnya banyak sekali, tapi Talut sudah mengatakan innallaha mubtaliikum binahar, wahai pasukanku, Allah nanti akan menguji kalian dengan sungai. Kita nanti akan berjalan jauh sekali sampai kita kehausan, nanti ada sungai yang segar mengalir, Allah akan menguji ini. Faman syariba minhu falisa minni, siapa yang minum air itu bukan golonganku, bukan prajuritku, kecuali orang yang minum cuma satu teguk dua teguk saja itu. Akhirnya apa? Ketika berjalan jumlahnya 124.000 jumlahnya itu, pasukannya itu, pasukan Talut. Ketika menyeberangi sungai itu banyak yang gagal, yang selamat cuma 300-an. Oleh itu angka 300 itu penting. Angka 300 itu sama orang-orang, hatta orang-orang Yahudi dan Nasrani sangat mereka agungkan nama 300 itu. Sampai banyak film-film yang judulnya 300 itu, prajurit-prajurit terbaik itu. Yang lulus itu cuma 300 itu. Akhirnya ketika 300 itu berjalan, melihat pasukan Jalut luar biasa banyak yang gak terhitung jumlahnya itu. Sampai ketika mereka melihat itu jumlah luar biasa itu, tapi orang-orang yang beriman itu mereka mengatakan kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin fi'atan katsiratan bi'iznillah, betapa sering pasukan yang jumlahnya amat-amat sedikit bisa menghancurkan pasukan yang luar biasa banyaknya, semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Oleh itu apa? Kondisi-kondisi seperti ini itu, perhatikan ini, kondisi-kondisi kita yang sekarang diuji kita ini, apalagi di Indonesia dengan suhu politik yang seperti ini, kita sedang diuji itu. Keimanan kita itu sedang dites sama Allah Ta'ala itu.
banyak kita itu menganggap kita itu ahlussunnah, kita itu salafi. Allah sedang menguji dalam kejadian ini. Banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Akidah kita jelas ahlussunnah wal jamaah. Sehingga dakwah kita terang-terangan, kita enggak peduli dengan siapa saja yang akan memata-matai kita. Kenapa? Karena kita terus terang itu. Enggak ada yang kita tutup-tutupi itu. Akidah kita jelas tunduk patuh kepada pemimpin yang zalim bagaimanapun kezaliman mereka selama mereka masih muslim. Ini jelas enggak bisa ditawar-tawar akidah ini. Sekarang kita masih diuji ini, apalagi dengan berita-berita kematian 6 orang ini kita diuji. Banyak kita yang mengatakan saya ahlu sunnah, saya salafi dan gagal. Sehingga apa saya baca di grup-grup WA sekarang itu teman-teman kita banyak yang gagal. Kenapa? Karena emosi. Masalah emosi itu urusan sendiri. Kita beragama bukan karena emosi, bukan karena semangat, bukan. Kita beragama itu karena dalil. Kalau seandainya kita diuji dengan pemimpin yang seperti ini saja kita enggak kuat, bagaimana kalau kita hidup zamannya para sahabat di akhir-akhir sahabat itu? Zamannya Hajar bin Yusuf. Kedzaliman Hajar bin Yusuf lebih parah daripada pemimpin kita ini. Ahlussunnah sikapnya jelas. Hajar bin Yusuf sampai Ka'bah saja dibom gitu, bayangkan itu. Kayak apa ngerinya itu. Sampai Hajar bin Yusuf kan perang sama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu cucunya Abu Bakar. Abdullah bin Zubair itu kalah dia itu dalam perang kalah. Cucunya Abu Bakar ketika sudah kalah dia lapor kepada ibunya. Namanya Asma, ibunya itu namanya Asma binti Abi Bakar. Mengatakan, "Wahai ibuku, saya kalau kalah perang ini saya akan dicincang sama Hajar bin Yusuf karena dia sudah bersumpah. Kalau dia menangkap Abdullah bin Zubair, saya cincang dia itu. Bukan hanya ditembak, tok selesai mati, enggak dicincang dia itu, enggak main-main itu sama Hajar bin Yusuf itu." Apa kata ibunya itu? "Nak, namanya kambing kalau disate itu sakitnya cuma sekali. Sakitnya cuma disembelih tok itu. Setelah itu mau dikuliti, mau dicincang, enggak ada rasanya lagi itu. Sakitnya itu cuma sekali, mati saja sakitnya itu. Maka apa enggak usah takut dengan cincangan Hajar bin Yusuf." Akhirnya apa? Tetap berjuang karena nasihat ibunya itu. Rupanya kalah juga. Ketika kalah melarikan diri ke Ka'bah. Namanya Ka'bah itu aman. Siapa yang masuk ke Ka'bah, hatta pencuri zaman jahiliyah, zaman ketika Arab jahiliyah itu sebelum datang Rasulullah itu, orang pencuri, pemburu masuk Ka'bah aman, enggak ada yang boleh mengganggu. Hajar bin Yusuf enggak. Abdullah bin Zubair melarikan diri sampai ke dalam Ka'bah, diminjani, dibom berarti itu, Ka'bah sampai roboh. Setelah itu apa? Abdullah bin Zubair ketangkap dan dicincang benar itu. Dicincang itu. Banyak ulama yang dibunuh sama Hajar bin Yusuf, berapa banyak ulama itu. Sampai Al-Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan bagaimana ngerinya Hajar bin Yusuf itu, ngeri sekali itu. Zaman itu banyak sahabat yang dibunuh saja banyak itu, enggak main-main itu. Pertanyaan di sini, terus bagaimana sikap para sahabat yang masih hidup? Banyak sahabat yang masih hidup waktu itu. Mereka apa? Samina wa ta'na. Tunduk. Kenapa? Karena akidah kita seperti itu. Kalau seandainya kita itu bicara masalah semangat saja, kita bicara masalah cuma keluar-keluar saja, kita semuanya masalah salafi itu enggak usah ditanya masalah kita itu berani masalah seperti ini itu. Tetapi ini akidah. Ini akidah, maka ini sedang diuji sama Allah Ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal. Coba kita lihat zaman Imam Ahmad lebih ngeri. Kita alhamdulillah itu, walaupun seperti ini, pemimpin kita seperti ini, banyak kedzaliman dan kita enggak tutup mata. Zalim tetap zalim. Namanya membunuh seorang muslim itu hukumnya haram, siapapun pelakunya itu. Tetap tidak dibolehkan itu. Tetapi kita punya sikap. Jangan sampai apa terbawa emosi sampai akhirnya apa luntur akidah kita gara-gara masalah kejadian seperti ini. Kita katakan memang bahwasanya pemimpin kita itu banyak kedzaliman. Tetapi kedzaliman penguasa kita enggak separah zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai pemerintah raja waktu itu bikin undang-undang negara. Undang-undang kufur. Yaitu apa? Al-Qur'an makhluk dan itu dipaksakan. Sampai ulama dites. Termasuknya menjadi korban itu Ahmad bin Nasr Al-Khuzai, ulama besar al-hadis. Ketika ditanya itu, pendapat kamu Al-Quran itu apa? Dia mengatakan Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Raja langsung turun dari singgasana, ngambil pedang, tusuk perutnya. Sampai bocor perutnya itu. Apakah sampai di sini enggak? Setelah itu apa? Digergaji kepalanya, gorok kepalanya itu. Apakah sampai di sini enggak? Dipenggal lehernya, kepala dan jasadnya dipisah. Apakah sampai di sini bukan? Kepalanya bawa di pintu gerbang, barat taruh di pintu gerbang.
jasadnya taruh di pintu gerbang timur. Di bawahnya ditulisi, ini hukuman bagi orang kafir yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Dan sampai bertahun-tahun, bayangkan itu, kata para ulama itu sampai 7 tahun kepalanya nyandel di situ itu. Dan siapa itu? Ulama besar Al-Hadis temannya Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai Imam Ahmad di penjara, Imam Ahmad enggak boleh menyampaikan ilmu. Ketahuan menyampaikan hadis penjara Imam Ahmad itu, main-main itu. Sampai dicambuk Imam Ahmad dan yang lainnya itu. Imam Ahmad pernah ditanya, waktu itu masih beliau di penjara, manusia datang kepada beliau. Tanya, wahai Imam Ahmad, kita semuanya bawa pena ini. Kita pengen minta fatwa kamu itu. Fatwa engkau apa itu? Al-Quran firman Allah atau bukan? Beliau mengatakan, Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Tulis. Setelah itu pertanyaan kedua. Sekarang bagaimana menyikapi pemimpin kita yang seperti ini? Mengatakan Al-Quran makhluk. Kufur nyata kalau ini seperti ini. Kufur, semua ulama sepakat kufur mengatakan Al-Quran makhluk itu. Apakah kita memberontak? Apa kita lawan penguasa seperti ini? Imam Ahmad ketika ditanya tentang masalah pedang yang diangkat sama masyarakat, beliau menangis. Kalau cuma sekedar kayak kita itu, modalnya cuma semangat saja, wah ayo kita lawan itu. Memang kurang ajar pemerintah itu. Akhirnya kuar-kuar dan yang lainnya. Kalau cuma sekedar kayak gini, semua orang bisa, hatta preman jalan saja bisa itu. Tetapi ini akidah. Imam Ahmad ketika ditanya masalah pedang, apa kata beliau? As-safe, hindarkan kalian dari pedang. Menyikapi pemimpin bukan seperti ini caranya itu. Akhirnya apa? Disuruh sabar. Akhirnya apa? Beliau rela untuk disiksa. Biarkan beliau jadi korban. Tetapi apa? Akidah Ahlussunnah seperti ini. Oleh itu apa? Akidah kita itu jelas, jangan ragu. Kita berhadapan sama orang kafir, walaupun hebatnya orang kafir, mereka penguasa media, mereka punya ekonomi, mereka punya militer, kita masih punya Allah yang mereka enggak punya. Dan Allah lebih dahsyat daripada mereka. Kalau seandainya mereka punya harta, seberapapun harta mahalnya mereka, Allah, kita punya Allah Ta'ala. Kalau seandainya mereka sekarang menguasai parlemen, kita masih punya Allah Ta'ala. Kalau seandainya mereka menguasai media, sehingga media semua yang bikin mereka, kita masih punya Allah Ta'ala. Sehingga apa? Orang mukmin itu jangan sampai ragu dengan Allah Ta'ala. Ini yang penting itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih. Orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan gak pernah ragu. Tidak pernah ragu. Kalau sudah seperti ini Allah dan Rasulnya itu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka terus berjuang dengan harta mereka, jiwa mereka di jalan Allah Ta'ala. Ulaika humus shodiqun, mereka lah orang-orang yang jujur. Perhatikan di sini. Allah itu hanya melihat perjuangan. Allah tidak menuntut hasil. Ini kenapa sering saya sampaikan ini? Kenapa banyak yang terkadang saya melihat teman-teman salafi itu prihatin juga itu. Mungkin karena mereka jarang ngaji dan yang lainnya itu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sampaikan seperti ini, oh, sampai kapan terus nanti kita menang itu? Pertanyaan, apakah antum dituntut sama Allah untuk menang? Jika seandainya kita dituntut untuk menguasai parlemen, kita dituntut untuk menguasai pemerintahan, Nabi Musa saja berhadapan sama Fir'aun itu. Pertanyaan, apakah pernah Allah mengatakan Musa, gulingkan Fir'aun, kuasai pemerintah Fir'aun itu? Tidak. Nabi Musa hanya diperintahkan kepada pergi kepada Fir'aun dan Nabi Harun diperintahkan itu. Faqula lahu qawlan layyinan, wahai Musa dan Harun, ngomong kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Pemimpin kita enggak sebejat Fir'aun. Ya, pemimpin kita masih punya iman mereka, masih punya sayang kepada kita walaupun zalim iya. Tetapi pemimpin kita masih membolehkan kita untuk sholat, masih membolehkan kita untuk beriman, dakwah tauhid masih berkembang, pondok pesantren masih berdiri di mana-mana, Islam masih ada banyak sekali kaum muslimin itu. Kita mau apa lagi itu? Menuntut apa lagi? Zaman Fir'aun jadi rajanya dan zalimnya kayak apa Fir'aun itu? Apakah Nabi Musa itu diperintahkan untuk melawan Fir'aun? Untuk menggulingkan Fir'aun? Bukan. Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa dan Harun, wahai Musa dan Harun, datangi Fir'aun. Ucapkan kepada Fir'aun nasihat-nasihat yang baik, ucapan-ucapan yang lembut. Supaya Fir'aun itu ingat, sadar dia itu. Sama Fir'aun saja masih seperti ini. Tuh. Apalagi sama sesama Muslim yang dia berbuat zalim dari para penguasa kita. Maka itu apa? Daripada lisan kita mencaci penguasa, daripada lisan kita itu terus menggunjing penguasa, mending kita doakan mereka. Selesai, dan itu akidah kita. Sampai ada seorang ulama Ahlussunnah mengatakan, lau kanat li da'watun mustajabah, kalau saya punya satu doa mustajab, satu saja akan saya berikan kepada para pemimpin. Anehnya itu apa? Kita sering termakan dengan berita-berita sekarang seperti ini, sampai pusing kita memikir seperti ini. Setiap hari kita isinya cuma mencaci maki penguasa, tapi enggak pernah mendoakan.
Coba sepertiga malam yang akhir kita bangun, kita doakan supaya Allah memberikan hidayah kepada Pak Presiden, kepada para menteri, kepada TNI, kepada polisi, kepada semua yang mereka punya jabatan, kepada wali kota yang sedang lagi menang, kepada para bupati, supaya mereka diberikan hidayah sama Allah Ta'ala. Kita dapat pahala, pertama kita doakan orang muslim itu dapat pahala. Yang kedua, kalau Allah kabulkan doa kita, manfaatnya luar biasa untuk negeri kita. Dan mudah enggak bagi Allah memberikan hidayah kepada Presiden? Gampang sekali bagi Allah Ta'ala. Hidayah milik Allah Ta'ala. Kalau setiap hari kita mencaci maki, pertama kita dapat dosa. Yang kedua, caci maki kita enggak merubah kondisi sama sekali itu. Maka itu kita jangan ragu. Maka yang penting kita berjuang, hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Kalau seandainya misalkan gini, kita bicara masalah tauhid, dakwah kita itu bicara masalah syirik, masalah sunnah, bid'ah terus seperti ini. Orang-orang pada ngomong, terus kapan kita menguasai parlemen? Parlemen sudah dikuasai sama musuh-musuh Islam, kita masih diam masjid-masjid terus kapan kita berjuang itu? Kita tahan, sekarang kita berjuang. Perjuangan kita di sini. Perjuangan kita di mana? Kita berjuangnya menyampaikan ilmu agama. Urusan negara, urusan yang kita enggak mampu itu, Allah enggak membebankan kepada kita untuk merubah negara. Siapa yang memerintahkan kita merubah negara? Ya, namanya hukum Islam, syariat Islam itu buah dari dakwah, bukan tujuan dakwah. Kita berdakwah tujuannya untuk menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini, bukan tujuannya apa? Untuk merubah sebuah negara, bukan. Paham ya? Kenapa banyak orang yang lurus yang dia itu salah paham dalam masalah ini, apalagi apa? Gara-gara kejadian-kejadian seperti ini. Setelah itu Allah berfirman, "Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa fil ardi wallahu bikulli syai'in 'alim yamunnuna 'alaika an aslamu." Penting juga ini saya sampaikan di sini ayat ini, "Yamunnuna 'alaika an aslamu." Mereka merasa berjasa kepadamu ya Rasulullah dengan Islamnya mereka. Seakan-akan kalau kita muslim itu kita sudah berbuat jasa besar kepada Islam, bukan? Islam enggak butuh kita. Perhatikan di sini. Allah enggak butuh kita. Jikapun kita enggak berjuang untuk Islam, Allah akan ganti orang lain. Sehingga apa? Jangan mentang-mentang kita itu sudah beriman, kita sudah kenal sunnah, seakan-akan apa? Kita itu sudah berjuang hebat-hebatan. Bukan, Islam enggak butuh kita. Islam enggak butuh kita. Maka itu apa? Allah Ta'ala mengatakan di sini, orang-orang yang masuk Islam itu mereka mengira bahwasanya mereka telah menaruh jasa kepada engkau ya Rasulullah. Katakan, "Qul la tamunnu alayya islamakum." Katakan kepada mereka, janganlah kalian merasa berjasa kepadaku dengan Islamnya kalian. Nabi Muhammad enggak butuh Islamnya kita itu. Allah juga enggak butuh Islamnya kita itu. Kita itu masuk Islam karena kita ingin masuk surga. Sedangkan agama kita enggak butuh kita. Kalau seandainya kita sekarang enggak mau berjuang, Allah akan ganti generasi yang lain. Dulu coba perhatikan namanya hidayah itu. Allah itu ngasih hidayah itu kayak hadiah. Sehingga hidayah hadiah. Hidayah itu kayak hadiah. Allah kasihkan kepada orang Arab Quraisy, orang Mekah. Dikasih hadiah sama Allah Ta'ala. Siapa itu? Nabi Muhammad datang di Mekah. Akhirnya apa? Mereka ada yang menerima hadiah Allah Ta'ala, ada yang tidak, mayoritas tidak beriman. Akhirnya apa? Allah ganti orang lain yang bisa menerima, pindahkan Nabi Muhammad ke Madinah. Akhirnya apa? Orang-orang Madinah mereka beriman, berjuang untuk Islam itu. Ketika mereka berjuang, akhirnya orang-orang Arab baru setelah itu masuk Islam. Ketinggalan mereka kebaikan. Akhirnya apa? Mereka enggak masuk muhajirin, mereka enggak masuk ansor, tapi masuk generasi yang ketiga. Khalid bin Walid sehebat itu pun, dia enggak masuk dua-duanya. Dia bukan muhajirin, Khalid bin Walid itu, bukan ansor. Tapi dia masuk generasi yang ketiga, sampai menyesal mereka itu. Apa kata mereka itu? Kenapa kita enggak dulu menerima Rasulullah SAW? Akhirnya apa? Hadiah Allah diterima sama orang Madinah. Kita semuanya enggak dapat hadiah dari Allah Ta'ala itu. Sampai akhirnya apa? Zaman itu masih orang-orang Arab yang menguasai hidayah Allah Ta'ala. Sampai sahabat berhenti. Generasi sahabat sudah selesai. Ganti generasi tabi'in. Coba kita perhatikan sejarahnya itu. Generasi tabi'in, ulama-ulama Islam itu para budak. Hampir mayoritas budak-budak yang dimerdekakan. Kenapa? Karena para bangsawan, orang-orang kaya, mereka enggak peduli dengan agama Allah Ta'ala. Diganti dengan budak. Akhirnya apa? Budak berjuang, akhirnya diangkat sama Allah Ta'ala. Sampai Abdullah bin Umar itu punya dua perawi ulama yang meriwayatkan dari beliau, melanjutkan ilmunya beliau. Anaknya namanya Salim, kemudian budaknya namanya Nafi. Kata para ulama, budaknya lebih kuat daripada anaknya sendiri. Kenapa? Karena Islam itu enggak butuh nasab, yang dibutuhkan itu perjuangan. Ketika orang-orang mereka itu bekas-bekas budak berjuang untuk membela agama Allah Ta'ala, diangkat derajat mereka. Sampai zamannya mazhab. Mazhab itu masih semuanya orang Arab.
Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, orang Arab semuanya. Tapi coba perhatikan, setelah itu zamannya Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang semuanya orang ajam. Imam Bukhari itu dari daratan Uni Soviet, diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala. Sampai waktu itu namanya orang Arab, belajarnya nunggu orang-orang selain Arab. Coba bayangkan itu zaman itu. Kenapa? Karena diangkat siapa saja yang ingin berjuang, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Allah enggak butuh hasil. Sehingga apa, kita enggak usah memaksakan diri untuk hasil yang Allah enggak pernah memaksakan kepada kita. Yang penting apa? Kita berjuang, kita dakwah, kita kejarkan dakwah itu. Urusan bagaimana nanti negara kita, apakah orang komunis menang atau liberal menang, bukan masalah menang dan kalahnya. Siapa saja yang berjuang, dia akan menang. Walaupun dia tidak bisa melihat hasilnya sekarang, tapi semuanya kita menang. Menang kita apa? Ketika kita masuk surga dan kita selamat dari api neraka jahanam. Itu kan tujuan kita, kan itu saja itu. Kita enggak beban, kita enggak dibebankan dengan beban yang lebih dari itu. Sehingga apa? Kita enggak usah pusing gitu. Kita enggak pusing, kenapa? Kita enggak dipaksakan untuk hasil. Allah itu hanya melihat kepada jasa kita saja. Yang penting kita itu berjuang. Itu yang nanti akan dilihat sama Allah Ta'ala. Oleh itu jangan sampai kita itu sekarang kenal sunnah seakan-akan apa? Kita itu sudah berjasa besar untuk Islam. Ini bukan. Kalau Anda tidak mau berjuang untuk membela agama Allah Ta'ala, Allah akan ganti Anda itu. Akan diganti nanti dengan golongan yang lain. Sampai Muawiyah bin Abi Sufyan itu pernah memberikan nasihat kepada orang-orang Arab. Beliau mengatakan, illam taqumu bima ja'a bihi nabiyukum. Jika seandainya kalian orang Arab saja enggak mau mengamalkan sunnah nabi kalian, maka nanti apalagi orang keselain kalian itu akan diganti dengan yang lain itu. Maka apa? Kita kalau enggak mau berjuang sekarang ini, siap-siap kita diganti sama Allah Ta'ala. Diganti, dijadikan orang lain yang akan membela agama Allah Ta'ala. Mungkin bahkan orang-orang kafir, orang-orang yang membenci dakwah sunnah itu, nanti mereka akan diberikan hidayah untuk memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Kenapa? Yang sudah kenal sunnah sudah pada diam semuanya itu. Kalau kita diam, Allah akan mengganti orang lain untuk memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Allah enggak butuh sama kita. Maka jangan sekali-kali kita itu gara-gara kita sudah masuk Islam, kemudian kita itu sudah beriman, seakan-akan kita itu sudah berjuang, kita itu sudah menaruh jasa untuk agama kita itu. Tidak. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman, tetapi Allah yang telah memelimpahkan kepada kalian hidayah supaya kalian itu masuk Islam, in kuntum shodiqin, kalau seandainya kalian itu orang-orang yang jujur. Jadi intinya di sini poin kita ini, Allah Ta'ala menciptakan kita itu memang berbeda-beda karena kita di dunia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya banyak sekali, hikmahnya besar sekali yang mungkin kita nggak bisa membongkar hikmah Allah Ta'ala. Tetapi intinya kita diciptakan itu untuk ujian, untuk ujian siapa yang layak masuk surga dan siapa yang layak masuk neraka jahanam. Sehingga nanti di hari kiamat tidak ada orang yang beralasan di hadapan Allah Ta'ala, dia belum diuji kok sudah dijebloskan ke neraka jahanam, tidak ada alasan seperti ini. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam.